Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Pemirsa Ibas KTV yang kami muliakan Alhamdulillahi Alamin Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga dapat berjumpa kembali dalam acara kajian parenting dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini guru kita semuanya yang secara khusus uh, beliau adalah guru dari Ustadz Direktur Ibnu Abbas Ustadz Dr Hakimuddin Salim yang membersamai uh, Ustadz Hakim selama di pondok pesantren Ishkarima dan secara umum beliau juga adalah guru kami semuanya sebagai pembina di forum Ma'ahid Quran, Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia Formakin. Dan tidak hanya itu, beliau juga adalah pondok pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Azhar Umuswana yang memiliki cabang di empat tempat. Ya, Bia. Ya? Yeah. Kami menyebut beliau dengan Abi Ali Sodikin. Beliau adalah doktor Uh, Ali Sodikin yang kami panggil dengan Abi Ali, Insya Allah pada kesempatan ini akan berbagi kepada kita semuanya tentang banyak hal. Pengalaman beliau dalam mendidik sudah sangat panjang, pengalaman beliau dalam menyambut tamu-tamu asing baik dalam dan luar negeri, kemudian kerjasama beliau dengan berbagai universitas dunia juga sangat banyak sehingga kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk mendengar cerita dari beliau, kisah kehidupan beliau tentang bagaimana pendidikan itu sebenarnya. Apa kabar, Abi Ali? Selamat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taip, uh, langsung saja, Abi Ali ya. Siap. siap. Taip, uh, Alhamdulillah. Selama ini, Abi Ali sudah banyak mendidik, banyak Uh, mempersamai para santri hingga akhirnya mengantarkan para santri sukses dan diterima di masyarakat dan Amin. salah satu contoh nyatanya adalah Ustadz Hakimuddin Salim sebetulnya apa prinsip yang paling Abi Ali pegang dalam mendidik anak-anak ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi amma yang terhormat sahabat saya tua Purmakin dan juga uh, salah satu direktur ya pengurus pimpinan oh pimpinan masya Allah luar biasa satu merfaruk masya Allah wa ta'ala betul untuk hal ini adalah satu yang saya konsep yang saya tanamkan dalam diri saya ruhul ikhlas untuk mendidik anak-anak santri kenapa keikhlasan kita itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan ilmu yang didapatkan oleh santri-santri kita. Dari mana keikhlasan itu didapat dari kelapangan dada, sebab sebuah lembaga itu pasti ada kekurangannya, karena memang dunia ini tidak sempurna. Tapi dibalik kekurangan lembaga yang kita mengajar adalah sebagai guru terbaik buat kita untuk mencetak santri-santri yang lebih baik. Syarat utama tadi kelapangan hati dengan keikhlasan. Yang kedua adalah uh, dalam bahasa kami yang disebut dengan ngemong santri, ngemong santri itu adalah kita menjadi pendengar setia keluh kesah santri. Sebab setiap santri itu pasti punya masalah, baik masalah pribadi dia, masalah dengan teman-temannya, masalah dengan musrifnya, masalah dengan gurunya di kelas, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan pihak-pihak uh, luar dan lain sebagainya. Kita menjadi pet menjadi pendengar setiap buat mereka setiap kesah. bahkan ada anak-anak yang sering menangis mereka curhat mereka ngadu dengan masalahnya kita dengarkan kemudian kita kasih solusi kemudian kita kasih semangat inilah yang membuat sampai sekarang murid-murid saya selalu mengenang diri saya dan dimanapun saya berada mereka selalu menyemut karena apa karena tadi keikhlasan kita kemudian ngemongnya kita kepada mereka yang terakhir adalah doa setiap anak-anak uh, awal mulai belajar kita berdoa untuk ilmu bermanfaat kemudian setelah belajar kita tutup dengan juga doa supaya ilmu kita bermanfaat dan berkah kemudian setiap perpisahan yang mereka lalui setelah enam tahun atau empat tahun atau tiga tahun di pesantren kita iringi dengan doa keberhasilan mereka kita lepas segala kesalahan kenakalan mereka yang ada hanya uh, lerayan air mata untuk kesuksesan mereka itu yang kadang jarang jarang yang dilakukan oleh Hukum. ketika mereka wisuda mereka langsung berpisah salam sudah tapi yang paling terpenting adalah mengikhlaskan kenakalan mereka, mengikhlaskan kesalahan mereka, kemudian juga kita maafkan dan kita ridhoi ilmu sehingga bermanfaat di masyarakat Sebab tidak ada santri yang tidak sempurna Dan tidak ada ustadz yang tidak sempurna Tapi semuanya itu ketika kita saling memaafkan Insya Allah keberkahan ilmu yang didapatkan Sehingga bermanfaat di masyarakat Itu yang saya lakukan sampai saat ini Buat santri-santri saya, Alhamdulillah Itu saya lihat uh, keterkaitan Abi Ali dengan murid-murid Memang sangat kuat Abi Ali ya Saya banyak berjumpa dengan Murid-murid uh, Abi Ali salah satunya ustadz Hakim dan selalu cerita bahwa selama mereka di pondok ketika mau melanjutkan ke luar negeri harus mengurus pendaftaran itu Abi Ali menemani sampai akhirnya pemberangkatan itu yang mendorong Abi Ali bisa mau meluangkan waktu sampai mau bekerja di luar jam kerja seharusnya itu apa Abi Ali? Iya yeah, karena sebenarnya gini uh, prinsip uh, semua orang E, bisa e, mengajar semua orang bisa mengajar tapi tidak semua orang bisa mendidik ini perlu dicatat ya semua orang bisa mengajar tetapi tidak bisa mendidik mendidik dalam artian bukan hanya di kelas tapi di luar kelas mengajar mendidik bukan hanya ketika mereka mengerjakan soal-soal atau ujian atau lain sebagainya tetapi ketika mereka punya keinginan mereka punya cita-cita kita sebagai seorang pendidik siap-siaga membantu mereka, mengantarkan mereka keinginan mereka, mengurus berkas-berkas mereka, mengantarkan mereka ke kedutaan. Bahkan mereka kalau sudah dapat visa kita angkat ke kita antarkan ke bandara. Memang hal sepele, ya, tapi selalu terkenang dalam hidup mereka bahwasanya ada seseorang yang mungkin mungkin orang tuanya juga tidak bisa mengantarkan ke bandara atau ngurusin, tapi ada seseorang yang peduli dalam hal ini sehingga ikatan itu kuat ikatan itu kuat. Jadi dimanapun saya menginjakan kaki saya satu daerah, ada murid saya, mereka subhanallah. Karena apa? Ada sebuah memori yang mereka kenang, ada sebuah uh, kenangan yang terindah, kemudian ceripayah, kemudian juga apa namanya kerja keras untuk mengimpikan cita-cita murid-murid kita. Sehingga sampai sekarang ikatan kuat itu sangat luar biasa kapanpun dan dimanapun. Masya Allah itu Abi Ali sampai ada santri 1200 itu kan setiap santri punya masalah sendiri Abi Ali ya. dan potensi untuk nakal potensi untuk melanggar potensi untuk uh, melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib itu banyak. Nah itu bagaimana cara mengendalikan itu Abi Ali mengendalikan uh, pikiran para santri perasaan para santri sehingga akhirnya ya kita bisa hati ini, dada ini lapang untuk menerima semua masalah-masalah itu. Taib. kita jangan bicara dulu dalam lingkupnya pesantren besar ya. Misalnya dalam keluarga saja kan antara hmm. adik, kakak kan kadang-kadang ada apa namanya beda pandangan, kemudian juga ada beda persepsi dan lain sebagainya, beda pikiran. Apalagi santri saya 1200 orang lebih ya di pondok 1, 2 dan 3 banyak masalah karena memang anak-anak pertama kelas MTS dari masa kanak-kanak kemudian ke masa remaja awal masa murahakah atau masa pubertas di mana mereka ingin pengen serba tahu kemudian juga di kelas alia masa-masa mereka rentannya di kelas e, 12 atau ketika mereka naik ke kelas 11 itu di mana masa rentan yang saya pahami di pondok saya kenakalan-kenakalan mulai mereka keluar mau cari diri mereka jalan ke mall mereka jalan ke mana yang mereka mau Kadang mereka melanggar peraturan lantas bagaimana sikap saya laporan dari kesantrian dan bagian keamanan selalu update ke saya anak-anak yang memang melanggar apakah saya botak apakah saya hukum tidak saya selama kurang lebih memimpin 8 tahun pondok pesantren dan 1200 santri saya saya tidak pernah membotak anak-anak apalagi menempeleng atau mentampar yang ada yang saya lakukan adalah saya panggil di mana semua temannya tidur lalu saya titipkan kepada kesantrinya atau bagian keamanan dipanggil sama Abi. Apa saya marahin tidak? Saya tidak pernah marahin santri. Yang ada saya buka pintu hati dia untuk paham. Saya bilang, coba posisi kamu seperti Abi. Yang setiap hari mikirin kalian makan. Yang setiap hari mikirin tukang. Yang setiap hari mikirin tiap pulang gaji guru dan lain sebagainya kamu jadi posisi abi dan uh, abi menjadi posisi kamu bagaimana sikap kamu kalau kamu punya nurani pasti kamu sakit hati saya ajak dia berpikir dewasa kamu di sini suruh belajar saja bukan disuruh cangkul ataupun disuruh bangun tidak cuma belajar tapi pengen kamu punya kesadaran yang tinggi bahwasanya ada orang yang memperhatikan kamu ada orang yang selama ini berjuang untuk kamu penghargaan tidak hanya cukup kamu di depan abi, ungguk-ungguk, dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi bagaimana kamu punya hati yang terbuka, kamu punya pikiran bahwasanya ada orang yang berbuat baik kepada saya, tapi bagaimana saya ingin berbuat baik kepada dia. Dan salah satunya kamu jangan sering melanggar, jangan sering kampur pondok. Kita nasihati dari hati ke hati. Dan saya nasihatinya tidak ada santri yang lain. Apalagi di depan umum. Karena saya tahu itu ab, aibnya santri saya. Saya panggil secara dari empat mata dan lain sebagainya. Sehingga imbasnya ketika mereka keluar dari pondok satu Umar demi Allah, demi Rasulullah, yang ada mereka kerinduan. Bahkan sering sekali saya uh, di chat sama santri saya, Abi, saya semalam ngimpiin Abi sampai bahkan tiga, hak, tiga malam mereka ngimpiin, kemudian juga mereka chat, Abi saya kangen banget sama Abi, doakan saya bisa beli tiket, ada santi saya dari Aceh, saya pengen nemuin Abi, saya bilang cukup di HP aja, nggak cukup bi saya pengen ketemu sama Abi, saya ingin nasihat Abi. Kenapa? Sebab selama ini ketika santi saya melanggar, saya tidak pernah main kasar, saya tidak pernah kata-kata kasar, tapi yang ada dari hati ke hati. Walaupun saat itu dia cuma mendengar, tapi itu suatu saat, kata-kata itu terekam dari mindsetnya nya Sekarang ketika dia keluar, kata-kata itu akan menjadi hujaman buat hatinya, dan akan membentuk sebuah kristal kerinduan, akan nasihat-nasihat itu yang dia butuhkan. Insya Allah, Insya Allah. Jadi, uh, ketika Sejauh itu ya, perasaan Nabi Ali kepada para santri dan hidup Abi Ali sudah diserahkan semuanya, kira-kira untuk mengurus dan ngomong santri. Nah, bagaimana Afan langsung ke masalah sehari-hari? Abi menangani anak-anak sendiri di rumah. Apakah masih ada waktu untuk mereka, dan bagaimana Abi bisa menyesuaikan antara... Pekerjaan dengan uh, kebutuhan anak-anak di rumah juga perlu diperhatikan. Uh, uh, siap, uh, ini juga hal yang penting ya. Uh, saya luangkan waktu ketika saya habis tugas keluar daerah ataupun keluar luar negeri adalah di mana hari satu hari itu saya kebersamaan dengan anak-anak saya. Biasanya saya ajak jalan. Kita sederhana aja sih, nggak terlalu mahal atau rumah makan yang mahal. Apa apa yang diinginkan anak-anak. Anak saya biasanya senang makan bakso. Kita ajak makan bahasa anak saya senang naik BBBB bebe kan di danau kebetulan dekat pondok saya itu ada danau kita makan ya dengan harga lima belas ribu dua ribu kebersamaan dengan anak-anak saya kemudian uh, ketika saya di luar saya selalu tidak lupa miss call eh miss call apa, video call dengan anak saya semua anak-anak saya saya lihat wajahnya kemudian saya cakap bicara saya tanya kamu mau oleh-oleh apa Uh, kamu minta apa sayang, satu persatu anak saya, saya video call agar apa, bahwa anak saya itu tidak merasa bahwa dirinya itu dianak terikan daripada santri apalagi pada saat saya jauh dari dia, itu selalu, selalu seringnya saya meet call misalnya pagi-pagi bangun tidur saya sudah video call, kemudian sore saya video call kemudian malam mau tidur saya video call kenapa? supaya rasa kasih sayang, sayang saya dengan santri, dengan anak saya itu seimbang Bukan hanya santri terus saya ngopeni. kemudian saya tidak peduli dengan anak saya tidak. Ya, pada saat anak saya sakit, itulah kesempatan saya untuk ngemong anak-anak saya. Saya uh, apa namanya tidur di dada saya, kemudian saya urutin, saya pijitin, sampai saya ajak bicara, layaknya orang dewasa bicara tentang masa depan. Walaupun usia anak-anak saya masih usia madrasah Iftia' D.I.A. SD. Kenapa? Suatu saat kata-kata itu akan menjadi mindset buat dia dan selalu dikenang. Biasanya abinya pengennya begini, pengini. Aku pengen seorang anak yang harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Terutama terutama anak laki-laki saya, ketika dia nangis, sakit, lalu saya selalu berada di dada dia, saya usap-usap, bilang, saya bilang begini, abang, abang tuh calon pemimpin pesantren, ya, seorang pemimpin itu harus kuat, abang harus hebat. Bagaimana abang nanti sakit segini aja, abang rewel. Right pemimpin pesantren itu perlu berjiwa besar, bang. Jadi pemimpin itu harus jadi orang hebat. Memang kata-kata itu sederhana, tetapi kalau sering kita ulang-ulang, mindset anak kita akan terekam. Maka cita-cita itu yang kita inginkan akan selalu terngiang-ngiang di dalam telinga anak saya. Hal ini juga didikan ibu saya. Ketika saya kecil, ibu saya selalu bilang ketika sekolah, ibu saya anaknya lumayan banyak, ada 12, ngancingin baju anak. Selalu yang keluar dari mulut ibu saya, eh, bilang gini-gini, jangan mau jadi orang susah loh. Kalau orang susah jangan kan uh, minta duit sepuluh ribu pinjam aja orang nggak percaya karena lo susah makanya lo harus pendidikan tinggi dan kata-kata itu terngiang-ngiang terus dalam hidup saya sehingga, ketika saya malas belajar, saya ingat kata-kata ibu saya. Ketika saya sudah capek, misalnya dari kuliah S2, ah, malas lagi ngambil S3. Tapi kata-kata itu terngiang, ibu saya pengen saya bercita-cita pendidikan tinggi, dan ini ingin saya dokring ke anak-anak saya, saya ceritakan sesuatu tentang masa depan. Artinya, saya tidak melupakan uh, anak saya dan juga santri. Santri ada porsinya juga, anak saya ada porsinya juga. Pas kesempatan di luar itu saya keluar selalu uh, tiga kali saya miss call buat uh, video call buat anak-anak saya. Ini bagian dari saya, kasih sayang saya antara anak saya keluarga saya dengan santri saya. Kalau secara khusus yang sering Ambi pesankan untuk anak-anak apa Mi? Yang secara khusus yang lebih pesankan untuk anak-anak saya jangan pernah ninggalin sholat. Ketika kami ajak makan uh, anak Abi ya. Kemudian sambil nunggu makanan Abi bilang, "Bang Uh, Rasulullah pernah bilang bang, walaupun ni hadis ini bukan hadis sahih bang, tapi buat motivasi, mantahwan yang aneh solat tidak kau lakukan sekarang bang, Barang siapa yang suka melalaikan solat maka Allah bang, suka melalaikan solat maka Allah azab kita 15 siksaan bang, 6 di dunia Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan hidup kita, Bang. Abang kalau pengen berkah hidup kita, tolong jangan tinggalkan salat, Bang. Jangan salatnya ada abi aja, enggak ada abi tetap salat, Bang. Jaga ke apapun Abang yang terjadi tetap salat jaga. Semua anak-anak saya itu selalu saya ulang-ulang. Sampai anak saya itu saya belum cerita ya, udah 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 dulu anda paham, terus kemudian di dalam kubur bi uh, nanti kita akan dipukul sama ular namanya uh, apa uh, ular itu namanya subanul akron anak-anak sudah hafal karena kata-kata itu selalu saya ulang, saya ulang saya ulang selalu saya ingatkan sehingga saya belum cerita tuntas anak saya sudah hafal semuanya yang keempat ini bi ini 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 Kenapa? Karena saya ulang-ulang. Supaya dia nanti, seudah dia dewasa, oh ya, gue kalau ninggalin sholat kayak gini, ajabnya di dunia, kemudian dikubur kayak gini. Yang paling saya pesenin ketika duduk dan itu saya ulang-ulang adalah tentang sholat. Yang pertama. Yang kedua, bang. Abang jangan songong sama orang. Walaupun abang anak abi ya, Tapi jangan songong. Abang harus beradab. Bang, orang itu bang, Walaupun dia kaya, walaupun dia pinter, walaupun dia hafid Quran bang, kalau adabnya nggak ada bang nggak akan dihargai. Jadi anak saya itu sudah eh, terbiasa ketika ada tamu, ada lain sebagainya, cara jalannya dia berbeda. Allah. Itu sudah 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 apa namanya kita didik mereka. Kemudian eh, sama saya saja, kalau saya minta ambilin HP, anak saya ngasih HP-nya begini, nggak gini atau tangan kiri anak saya pasti begini ngambilnya ngasihnya terus ketika dia sudah ngasih HP dia mundur ke belakang gak berani mantatin saya saya langsung dan itu udah saya terapkan didik nah, bukan hanya kepada anak saya santri-santri saya juga seperti itu kenapa karena al ada bu adab itu adalah di atas segaranya nah ini sekarang sekarang kita lupa nih ya santri kita dididik adab di pondok tapi kadang-kadang di rumah orang tua itu mengabaikan adab yang diajarkan di pondok. Kita belajar anak kita akhlakul libanin, akhlakul libanat, kemudian ta'limu ta'lim. Kita godok, kita didik akhlaknya. Tapi di rumah orang tua tidak memperhatikan, membiarkan saja. Contoh kecil misalnya. Ketika orang tuanya, sering saya nih keadaan. Misalnya apa, saya datang ke satu suatu rumah misalnya bertamu. Itu kata ayahnya, Ya, ambilkan HP ya Udah, ada yang bilang, nggak habis, nggak, nggak ya. Aku males. Nah, ini kan sesuatu yang bagi saya janggal banget. Karena saya didik anak saya nggak gitu. Tambah yang kedua, kalaupun diambilin, dia lari naik ke atas lantai dua, terus tangan kiri. Mukanya kemana, tangannya kemana. Itu sering kalau saya bertamu, terutama ya orang-orang kerang menengah ke atas gitu kan. Dan orang tuanya nggak bilang. Nak, kok kayak gitu ngasihnya? Uh, harusnya kan tangan kanan, nak. Atau mukanya jangan kayak gitu. Seharusnya oh. orang tua negor Ini nggak ditegor oh, akhirnya menjadi detegur, iya. Ini menjadi habit. Akhirnya menjadi habit dia. Dia menjadi habit jadi kebiasaan bahwasanya hal itu adalah hal biasa. Akhirnya hmm. ketika di di pondok dia kasih gurunya tangan kiri, kasih temannya tangan kiri, hmm. karena dianggap itu hal biasa. Nah ini orang tua perannya penting. Ketika anak itu dikemas, pengen ahlak yang baik, maka di rumah juga diperhatikan. Bagaimana caranya orang tuanya harus ngaji? Ngaji orang tuanya bergaul sama orang yang alim, bergaul sama orang yang soleh, supaya tahu bagaimana adab. Karena penting. Apalagi dikatakan bahwasanya al-umum satu ula. Ibu itu yang sekolahnya pertama. Sebelum anak kita dititipkan di pesantren Ibu Abbas atau di pesantren saya, al-Azhar Muswana. Anak itu lebih dulu sekolah di, yang namanya, di madrasahnya. Siapa gurunya? Ibunya. Wal-abu asasul bina dan bapaknya pondasi. Nah sekarang begini. Kalau di pondok anak itu waktu sholat sudah diteriak salat sholat berjamaah. Tapi ternyata apa? Di rumahnya bapaknya tidak menjadi contoh, masih nonton TV, masih megang remote, masih megang HP. Sementara rumahnya kadang-kadang dekat dengan masjid. Sudah Allah Akbar, Allah Akbar, bapaknya sibuk main HP. Tidak, ayo nak, Taruh tipi, matikan tipi nak Ngambil air dulu nak Bapaknya ngambil air udu, dulu Baru nak Ambil tipi Eh ambil tipi nak. Ambil uduk Saya begitu Ketika lagi saya Sama anak-anak saya gitu kan Tiba-tiba azan Di masjid pondok Allah Allah Akbar Udah Saya ngambil air uduk Kemudian saya udah basah muka saya Abang Udah tinggalkan bang Ambil air uduk Ayo uh, Nehru ambil air uduk Kakak nah. Jadi kita duluan Lalu kita ke musola, ke masjid. Anak-anak ngikutin. Dan untuk uh, Hodi sama Meza sholatnya sama umi Iya ya, kamu udah udah belum ini bi mau duduk Ngantri dulu gitu kan. Jadi kita dulu hmm. gitu loh. Kadang nih orang tua sudah kamu ke masjid sholat, orang tuanya masih nongkrongin, TV masih main HP. Bagaimana anak kita menjadi soleh, menjadi soleha? Bagaimana kita sukses? Akhirnya apa? Enggak balance antara pendidikan pesantren, anak kita dididik akhlak, anak kita dididik disiplin, tapi di rumah ternyata untuk urusan sholat aja orang tua tidak begitu peduli. Nanti saya ada masalah. Bi, anak saya kalau di pondokan sholat, berjamaah, dan lain sebagainya. Terus kalau udah pulang, Bi, susah banget sholat berjamaah. Sampai dibangunin, sampai saya siram. Sampai udah saya kesel, saya empos pantatnya. Di empos itu dicubit gitu ya. Terus susah banget. Kenapa? Ini. Karena kadang-kadang orang tua kita itu, dia tidak khawatir sama HP-nya. Ketika HP-nya disita di pondok, ustadznya yang dimarahin. Bukan HP-nya yang dibanting. Padahal dua tahu itu peraturan pondok. Akhirnya di rumah apa? Karena dimanjakan dengan HP. Malamnya main HP. Terus menjelang subuh baru tidur. Ya wajar lah. Salat subuhnya jadi susah. Akhirnya yang susah juga ibunya juga kan. Yeah. Coba diperingatkan. Dari sebelum maghrib. Nah. Kamu main HP cukup jam 10 atau jam 9. Awas ya. Kalau tidak lebih dari itu. Awas mama banting HP-nya. Awas. Ini enggak. Jadi dibiarkan saja anak tuh di kamar. Akhirnya kenapa? Yang namanya HP model gitu kan asik. Ada gambarnya. Ya chatkan dengan temennya. Akhirnya apa? Malamnya sudah ketiduran. Subuhnya susah dibangunin ha. dan lain sebagainya. Yang tersisa ibunya udah disiram udah apa? Baru gue bilang ya lebih anak saya kalau di rumah susah banget dibangunin. Iya, karena ibunya memanyakan dengan HP-nya. Tidak mengasih batas kapan main HP, kapan tidak diplong. Bahkan ada orang tua, ya kapan lagi bi dia main HP, kena liburan, di pondok mah gak bisa. Itu pendidikan yang salah bagi saya. Ajong-ajongnya ibunya nangis, bi. Ya. Ibunya nangis, tolong Ustaz, gimana caranya anak saya nggak bisa diberhentiin kalau main HP. <laughs> ya Tapi memang butuh, butuh, butuh tega itu, bi. Ya. ya, betul. Makanya di pondok saya itu kan, anak santri yang ketahuan HP, udah langsung dikecek HP-nya. Dihancurkan. Dan itu udah sepakatan wali santri semuanya. Udah kesepakatan. Kenapa? Ibu lebih yang mana masa depan anak apa HP? HP itu masih dihancurin, masih bisa beli. Tapi masa depan anak nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Kalau di pondok aja dia sudah nyolong-nyolong, dia sudah menjadi orang munafik dan kataan tidak melanggar peraturan, nanti bagaimana dia masa depannya? Menjadi pribadi yang disiplin. Jadi pribadi yang punya rasa tanggung jawab. Dan ini orang tua harus tega. Harus tega sama anaknya, supaya anak kita dan kita sama-sama masuk surga nah itu bi pada kata disiplin itu saya sendiri masih merasa kesusahan juga baik pada anak sendiri maupun kepada santri untuk menegakkan disiplin itu <laughs> kapan harus melakukan sesuatu melakukan sesuatu pada waktunya meletakkan sesuatu pada tempatnya kapan harus sholat kapan harus belajar kapan harus bermain itu menumbuhkan kesadaran itu gimana bi caranya supaya anak-anak ya ya akhirnya nggak harus diteriakin terus tapi bergerak itu berdasarkan kesadaran sendiri. Taib. Uh, saya teringat dengan guru saya, Dr. menaruh Hidayah. Beliau bilang begini, satu suatu perjalanan dengan saya, satu mobil, karena saya sering diajak sama beliau. Beliau begini, lih, mendidik kalian itu sama persisnya uh, percisnya kayak orang membuat sebilah pedang. Hmm. Ditempa, diketokin yang dipanasin. Diketokin, dipanasin diketokin dipanasin kalau cuma dua ketika kali dipanasin diketok dia enggak nggak menjadi sebelah pedang terus berkali kali wali kali sudah berkali-kali, beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali diketokin, dipanasin, baru jadi menjadi sebelah pedang. Begitupun dengan kalian. Kalau satu kali dinasihatin, ngelanggar, gak mempan. Dua kali, gak mempan. Tiga kali. Tapi kamu jangan jenuh. Terus, nasehatin Dan suatu saat, nasihat itu akan menjadi sebilah mata pedang yang tajam yang buat bekal Allah. dia kadang kita kan udah kesal duluan Kesan duluan. Kesan duluan kamu udah dibilangin berkali-kali masih ngelanggar aja kamu manusia apa bukan sih kitanya sudah emosi duluan kan gitu kan padahal guru saya bilang ya, seperti ya, itu kan ya, ya. seandainya tukang tukang pembuat pedang itu tidak sabar maka dia tidak akan menghasilkan pedang yang luar biasa Insya Allah. jadi nggak boleh ada kata menyerah dari guru ya tidak tidak ini ini juga yang saya uh, alami dengan santri-santri yang sudah kita nasihatin dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang kepada usaha usat Kadang-kadang usaha -usah muda ya, nggak sabaran gitu kan, nggak sabaran. Saya bilang uh, ini sebenarnya ladang amal buat antum sebenarnya. Ya dengan sabarnya antum, insya Allah, Allah akan derajat antum yang pertama. Yang kedua, jika antum marahin terus, apalagi kata-kata yang tidak mengenakan, akan terekam mindsetnya. Dan sampai kapanpun dia akan mengingat, ini dulu guru, guru ini, ngatain gua ini, ngatain gua itu, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada simpati sama dia. Tapi seandainya dia melanggar, kemudian dia kata-kata yang membuat cernih hatinya, suatu saat dia akan menangis sendiri, dan akan mengingat dan mengenang kita, apa yang kita ucapkan. Masya Allah. Jadi luar biasa jadi artinya kegigihan kita itu akan menjadi kenangan tersendiri buat ya, anak betul. ya betul uh, jadi begini uh, anak saya itu kalau dia sakit saya di mana mana dia telepon duluan sebelum saya uh, teleponnya kenapa sebab kalau uh, dia sakit saya ada di sampingnya kemudian saya pijitin saya urutin ya. sehingga ketika dia sakit udah duluan tapi aku sakit diurutin gitu kan Kenapa? Sebab kalau dia sakit, kita urutin dia. Kemudian kita nasihatin jangan minum es krim, nah jangan minum es terus cuacanya kayak gini dan kita nasihatin. Sehingga dia merindukan kita, merindukan sentuhan tangan kita, kemudian merindukan nasihat kita. Sehingga eh, ketika temennya, anak pernah saya dengar sendiri gitu kan, uh, Temannya temennya sakit tetangga gitu kan, kemudian kamu kemana? Aku kemarin yang sakit, terus kamu minum obat juga? Enggak? enggak, aku kalau sakit nggak pernah minum obat, aku dipijit sama ayah, sama abiku, terus kemudian abiku ngajakin aku ngomong, aku harus gini, jadi saya dengar sendiri gitu kan, jadi anak itu ngerekam. Sehingga ketika ketidakadaan kita, dia merindukan kita, apa? Rindu sentuhan kita, rindu nasihat kita ketika dia lagi sakit, seperti itu. Masya Allah. Wah, ini penting banget ini, bi ya. Itu itu cara Abi memang install pemahaman begitu ke musyrif-musyrif Abi gimana itu? Iya, memang e, uh, musyrif itu datang dari berbagai pondok uh, ya. Iya. Uh, artinya didikan di pondok yang berbeda dan lain sebagainya, hmm. ya. Kalau karakter kita sudah pahamnya. ya uh, kita selalu setiap bulan itu yang pertama kita ada pertemuan, yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya pulang nih ke pondok, pasti saya diharapkan oleh ustaz-ustaz Hmm. Kenapa diharapkan? Alasan mereka perbaikan gizi. Kenapa perbaikan gizi? Sebab kalau saya pulang, kami makan satu nampan barang-barang dengan ustadz-ustadz musyrik-musyrik ta'fidh. Kita makan, kita masak dan lain sebagainya. Kemudian dari situ sambil ngobrol kita bicara. Gini, ah, ini, ini kalau ke ustadz ini gimana? Kok pada ketinggalan? coba tolong dong ini saling berlomba dari kan nggak formal kita kan hatinya. Hmm, hmm. artinya sambil makan gitu sambil minum sambil cerita dan lain sebagainya sehingga tidak merasa digurui dan tidak merasa disalahi dan juga tidak merasa kerjanya itu tidak ada nilainya karena apa eh posisinya adalah pada saat kita ya lagi santai makan bareng satu nampan dan lain sebagainya terus kemudian kita bercerita cerita terus oh ya itu uh, gimana nih kalau ke ustadz ini kok oh, anak-anaknya jarang masuk coba gimana tapi pengen tahu anubi begini 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 ya udah besok yang nggak masuk diparanin aja kalau nggak di dispekerin terus di absen kalau uh, sudah tiga kali empat kali panggil orang tuanya duduk bareng sama anaknya jadi tidak merasa disalahkan sehingga kalau saya pergi demi Allah ini sudah tanyain Abi kapan pulang Abi kapan pulang karena apa karena merindukan duduk bareng bersama saling wetawasoblihak tidak me, apa namanya menyalahkan kekurangan ketika kita pergi kita marah-marah ini gimana sih para musyrik begini 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 tidak yang ada kita duduk bareng Nah saya suruh di-share Entar makan malam Bareng sama Abi ya Ini Abi udah belanja Saya share gitu kan Kita lagi belanja Nanti Abi masakin hmm. Saya masakin gitu kan Kita makan bareng Udah senang Jadi tuh Waktu itu gak kemana-mana mereka Nunggu Momen Sama Abi gitu kan Abi masak untuk Masak buat untuk muslim <laughs> Untuk keluarga juga, we. Untuk Jadi keluarga apa? kalau uh, anak saya sakit, biasanya kan saya tanya, kamu mau makan apa misalnya? Uh -uh. Sayur beningnya nak, bening bayam. Ya udah, saya belanjain, saya masakin. Entar kan kalau dia nggak mau makan, kamu gimana sih, Nak? Abi udah masakin, Abi udah belanjain, Masa kamu makan. Akhirnya dia buka mulut. Secara tidak langsung dia menghargai saya. Makan yang banyak, Nak. Gitu salah satu cara saya. Luar biasa, luar biasa. <laughs> uh, Insyaallah banyak pelajaran yang penting ini Bu ya. Kalau sekarang kalau yang paling sering ditanyakan Bu ya, yang paling sering ditanyakan kalau ada ada pertemuan wali santri dengan guru, cara mendidik anak jarak jauh seperti apa? Misalnya ya an, ibu di rumah, anak di sini atau yang sudah kuliah. Yang sudah kuliah itu ya Abi punya banyak murid ya yeah. di berbagai negara. Itu cara ibunya dari Indonesia mendidik anak anaknya yang jauh bagaimana caranya? Ya yeah. Uh, saya belum punya anak yang dewasa ya, apalagi kuliah. Tetapi saya punya banyak murid. Salah satu yang saya lakukan adalah voice suara saya. Voice suara saya, banyak di HP saya, voice voice murid-murid saya -murid di luar negeri. Biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya? Uh, Tolong jangan sampai lupa niat dari rumah. Tolong bayangkan kedua orang tua kamu yang telah membiayai kamu, ketika kamu sudah lagi tidak malas, sudah malas belajar, sudah futur, dan lain sebagainya. Ingat. Bayangi wajah orang tua kamu. Ingat niat kamu dari rumah seperti apa. Tetap semangat, belajar, cita-cita kamu ada di tangan kamu. Abi hanya motivator buat kamu, yang suksesan hanya milik kamu. Allah tidak akan pernah merubah dirimu, selain diri kamu yang merubah. Tetap semangat. Biasanya kan seperti itu. Atau kadang-kadang mereka lebih duluan. Abi saya butuh nasihat, lagi putur banget, gitu kayaknya gimana, gimana, gimana momen itulah saya tidak tidak kata oh maaf habis sibuk oh, tidak langsung saya angkat telepon saya telepon iya bi begini begini ini ada di sini anak itu nangis puis karena merasa apa sih putur gitu loh diaman dia kan merasa putur udah banyak hafalan terus ini ini, ini lain sebagainya saya langsung telepon setelah itu dia tenang iya bi makasih saya tenang Alhamdulillah, Insya Allah akan saya jalani. Endingnya kan sebegitu. Jadi gini, ibarat kata sebuah pohon, pohon itu sudah mulai layu, jangan dibiarkan. Dia butuh seseorang yang perhatian dia, nyiram, gitu kan, meluruskan dia dan lain sebagainya. Insya Allah, dia tidak jadi layu, gitu kan. Kalau kita biarkan semakin layu, kita nggak peduli gitu. Makanya saya pesan buat orang tua, pun ada berada, anaknya jauh dari anak, eh, anak jauh dari orang tua, orang tua jadi anak, tetap komunikasi jangan sampai putus voice video call, sekarang teknologi canggih dan lain sebagainya. Bukan hanya yang penting aku udah kirim uang dah selesai urusan tidak, iya. Tapi batin, batinnya juga perlu di manajemen dengan siapa orang-orang yang terkasihani, iya. Kadang ada sebuah nasihat yang membuat kita, anak kita ternyuh, gitu kan, sehingga uh, dia terbayang terus kan. Pasti dia punya status. Ya Allah hari ini mama gue nangis kayak gue sedih banget. Pasti seperti itu. Atau mungkin dia nanti cerita Ya Allah tadi mama gue nangis gara-gara ini 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 Sehingga kan dia jadi berpikir gitu kan ke temennya Ya makanya lu berubah bla bla Kan seperti itu kan, dan dia punya teman dekat kan Untuk dia curhat dan lain sebagainya Ini penting, penting seorang ibu atau bapak Sesibuk apapun Luangkan waktu untuk video call Tetapi jangan menteror Ini kesalahannya Kesalahannya orang tua ya Anak itu di Mesir ya Pengalaman Sudah S1, Mengambil S2 orang tuanya terlalu apa namanya itu ikut campur dalam segala jurusan harus kuliah ini harus begini harus begini harus begini. akhirnya anak stres telepon saya habis saya bingung sama ayah saya saya kan udah S1 B udah LC tapi kuliah saja harus diatur harus ke sini harus ke sini kamu harus begini harus begini harus begini jangan kita lihat kalau anak kita itu masih usia TK atau usia ST katakannya atau SMP masih bisa kita atur-atur. Kamu nak begini, nak. Ini pondok ini yang baik loh, nak. Ini kamu di pesantren aja. Tapi kalau anak itu sudah katakan kelas 11, 10, jangan bahasanya menteror. Tapi mengasih pemahaman. Nak, eh, kamu sekarang udah kelas 11 loh, nak. Besok udah kelas 12. Waktu itu cuma cepat banget, nak. Kamu mau kuliah di mana, gitu kan. Oh, saya mau kuliah di sini aja, mengambil jurusan ini. Kamu mampu nggak ngambil jurusan itu? Bagaimana pendapat Mama kalau kamu kuliahnya di Bandung aja kan? Di sana kan ada Pak D, ada Pak Le, biar bisa ngawasin gitu. Gak mau aku mau di Jogja aja. Ya, nah, kamu sudah dipikirkan. Coba dah istihara dulu. Jadi tidak memaksakan anak. Pokoknya kamu harus di Bandung. Kalau kamu nggak di Bandung, Mama, Papa nggak mau ngurusin. Kali kadang-kadang seperti itu. Akhirnya anak itu, ya Allah, ini ibu kandung apa ibu tiri sih? Yang ada kan begitu. Ya akhirnya apa? Dia lebih dekat dengan temennya curhat ketimbang dengan Orang tuanya Makanya ada orang tua nangis Bisa ya bingung, anak saya itu kayaknya sama temennya Akur banget, tapi kalau sama saya Berantem mulu Enggak dengar kata saya Saya pikir mungkin penyampaiannya yang salah Tidak ada anak yang tidak mengakui orang tuanya Walaupun orang tuanya galak Tetap mengakui itu ada orang tuanya Cuman kadang-kadang kita menyampaikan yang salah Kita tidak melihat umur Anak kita umur berapa Kita tidak melihat anak kita itu seperti apa Yang ada hanya ego kita merasa diri kita orang tua mengatur segaranya tidak Iku lima komin makal, walikul lima makal makom. Kan kau seperti itu. Ada tempat, ada perkataannya. Ada perkataannya, ada tempatnya. Jadi usia anak kita tuh seumur berapa? Apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita perbuat? Orang tua harus enggah, harus paham itu sehingga hubungan antara anak dengan orang tua harmoni, saling merindukan, saling membutuhkan, sehingga saling memotivasi dan saling sama-sama ingin sukses dunia dan akhirat. Masya Allah, masuk ini ke dalam hati nih, luar biasa. Baik bi, udah, udah sampai ke, ke ujung pembicaraan kita bi ya. Ini silahkan nabi tolong disampaikan nasihat untuk para warisan santri dan juga untuk para guru. Apa langkah yang kami harus lakukan untuk bisa uh, mendidik anak-anak ini? Sebagai amanah dari Allah. Saya uh, wali santri di mana pun anda berada dan semua pendidik di Ibnu Abbas, saya juga pendidik, saya juga orang tua. Kadang kita ada masa jenuhnya dan lain sebagainya. Ingat, tataplah anak kita, anak-anak yang akan menyelamatkan kita ke surga. Tataplah anak kita yang menjadi warisan-warisan para Rasulullah SAW Alaihi Tataplah murid-murid kita yang akan meneruskan estafet ilmu kita yang akan nantinya kita petik di surga. Aul ilmu yang ilmu yang bermanfaat dan buat semua orang tua tetaplah perhatian anak berdasarkan kepada usia dan umurnya tidak memponis apalagi anarkis sebab anak kita akan menyelamatkan kita ke surga. Awwaladin soale aladhiad walahu yang akan mendoakan kita tidak ada yang kita wariskan ketika kematian kita selain anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Terima kasih atas kebersamannya bersama Abi Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, uh, Pemirsa Ibas TV, Kita sudah mendengarkan ya Nasihat dari Abi Ali tanpa teori Tanpa konsep yang jelimet Tanpa berbagai macam hal-hal uh, yang kadang-kadang sifatnya formalitas dan teoritis gitu ya tetapi kemudian Abi Ali langsung menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana mendidik itu dengan keteladanan, dengan ngemong, dengan perhatian, dengan kepedulian. Ternyata sedikit sentuhan seperti itu itulah yang jauh lebih membekas di hati anak-anak kita. Terima kasih Abi Ali. Sama-sama. Nasihatnya selama hari, selama ini. Terima hmm. kasih kepada pemirsa sekalian yang sudah hadir dalam podcast Ibasca TV pada kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia kekuatan untuk mendidik amanah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Amin. Demikian jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.